husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis apa? Hadis kursi, ana fi zanni 'abdi bi, ana inda zanni 'abdi bi, ana inda zanni 'abdi bi, yang bermaksud aku pada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kita sering dan sentiasa kita letakkan dalam jiwa kita, hati kita, kita sayangkan Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik. Kita dah doa bersangka baiklah Allah Subhanahu wa taala akan terima doa kita. Kita melakukan ibadah solat, insya-Allah kita berharap Allah Subhanahu wa taala terima doa dan doa kita, terima ibadah kita, terima solat kita, terima zakat kita. Itu yang perlu ada pada kita. Sebab itu orang yang sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berputus asa. Minta maaf sekali lagi tadi mungkin tuan satu dia lupa nak cerita sikit peribadi saya. Sebenarnya saya dibesarkan di negeri Kelantan, kemudian pergi negeri Sembilan. Maksudnya melanjutkan pelajaran di mana? Di negeri Sembilan. Lepas habis SPM, lepas pergi balik Kelantan, belajar balik di Kelantan. Dah belajar di Kelantan, datang balik, belajar sana pondok, balik sini, balik ke Melaka, balik-balik ayah saya dah pindah ke Melaka, maka duduklah di negeri Melaka, ambil STPM dekat Majlis Tanah. Kemudian tak habis pun masa tengah-tengah peksa dapat pergi ke kota Madinah. Duduk sana lebih kurang 9 tahun. 9 tahun lalu patut balik ke sini bernikah. Isteri saya sebenarnya ada 4. Tengok terkejut kan. Isteri saya ada 4 orang anak. Isteri seorang je, anak je 4. Itu nak cerita dia. Jadi sekarang saya kira orang Melaka lah. Saya dah duduk Melaka, rumah pun di Melaka.